Bribka RD, anggota polisi lalu lintas Polrestabes Palembang ditusuk saat sedang berjaga di pos, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021, sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui identitas pelaku penusukan itu. Ia mengaku sengaja mendatangi korban yang sedang duduk sendirian di dalam pos. "Saya datangi korban sendirian. Saya pura-pura tanya di mana alamat rumah sakit Bunda," ujarnya. Korban selanjutnya menunjukkan lokasi yang ditanyakan oleh pelaku. Saat itu posisi korban duduk di bangku panjang seorang diri, sedangkan pelaku berdiri di sebelahnya persis di depan pintu pos. Dia kasih tunjuk, "Di sana ke arah rumah sakit Bunda." Terus waktu dia noleh ke arah sana, "Saya ambil kesempatan langsung nusuk dia," ujarnya.